Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Belang. Dan kali ini saya mau ajak teman-teman untuk jalan-jalan ke daerah Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Pulau Lombok dan Sumbawa teman-teman. Buat kalian yang merasa Bali itu sudah terlalu crowded atau ramai sekali, kalian bisa nih pilih Lombok ataupun Sumbawa sebagai destinasi selanjutnya. Dan kali ini saya mau ajak teman-teman ke beberapa tempat yang ada di Lombok maupun Sumbawa. Jadi stay tune di vlog kali ini ya. Dan perjalanan ke Lombok ini saya stay di daerah Kuta teman-teman, karena daerah ini buat saya menarik. Kenapa? Karena banyak pantai-pantai bagus dan juga hal-hal menarik lainnya lah. Nanti kita explore lagi ya teman-teman. Dan kalau kalian mau ke Mandalika, itu dekat dari pantai Kuta ini. Sini, sini. Kamu megang ini. Maju lagi, maju. Nah, pertama dengar namanya itu saya kaget teman-teman. Kenapa namanya mirip banget dengan Pantai Kuta yang ada di Bali? Ternyata itu beda pelafalan Kuta dan Kute. Gak tau lah, ini yang benar yang mana. Kalau teman-teman tahu tulis di kolom komen ya. Dan Pantai Kuta ini saat ini juga ramai karena ada sirkuit Mandalika dekat dari sini. Apalagi kalau pas lagi bau nyale atau festival adat yang ada di Lombok, itu pasti penuh banget penginapan di sini teman-teman. Pokoknya buat kalian yang baru pertama ke Lombok, kalian wajib datang ke Pantai Kuta ini teman-teman. Karena di sini tuh banyak banget pantai-pantai bagus di sepanjang pesisir timur ya, ini kalau nggak salah pesisir timurnya Lombok. Dari Pantai Tanjung An, Pantai Kuta, Pantai Maun, Pantai Silong. Nah, hari ini aku mau ajak teman-teman untuk explore pantai-pantai tersebut. Jadi mari kita let's go. Dan tidak jauh dari Pantai Kuta lokasinya itu ada Bukit Merese. Di Bukit Merese ini teman-teman bisa lihat sunrise dan sunset itu dari satu tempat. Dan itu kalau sunset bagus banget. Ini saya datang pas sunset teman-teman. Jadi banyak pasangan muda-mudi yang kesini bercengkrama, bersendagurau. Waduh, bikin iri nih guys jadinya. Tapi gak apa-apa lah, mari kita nikmati suasana senja di Pantai Merese. Dan salah satu pantai yang sampai saat ini menjadi favorit saya untuk saya datangi adalah Pantai Maun teman-teman. Pantai ini terletak di sebuah teluk kecil yang sangat sangat nyaman untuk kita berenang di pantainya. Dan pantainya juga bersih sekali, pasirnya putih, airnya jernih, ombaknya nggak terlalu gede. Wah, ini mantep banget lah buat menikmati hari, menikmati
suasana ketika kalian liburan di Lombok, teman-teman. Dan perjalanan ini saya nggak sendiri. Ketika kemarin naik kapal dari Bali menuju ke Lombok, saya ketemu Mas Sam yang sedang keliling juga di Indonesia Timur. Jadi kami sharing nih biaya untuk sewa motor dan juga penginapan bareng dia. Dan tempat selanjutnya yang tidak kalah keren untuk menikmati senja adalah Pantai Silong Blanak. Pantai ini letaknya ada di sebuah perkampungan nelayan, teman-teman. Dan senja di sini tuh keren banget sih. Asli, kalian harus datang ke sini ketika liburan ke Lombok.
Dan hari selanjutnya saya melanjutkan perjalanan menuju ke pelabuhan di daerah Pemenang. Kita akan menyeberang ke Gili Trawangan, teman-teman. Let's go.
Di warung tadi aja. Hah? Dulu ngedapetin yang kayak ada tanda panas-tanda panas gitu ke semua negara. Gimana? Ada kan tadi malam lihat.
Nah oke teman-teman, itu tadi cerita perjalanan saya di Lombok, muter-muter ke beberapa pantai sampai ke Gili Trawangan. Besok rencananya kami akan melanjutkan perjalanan untuk menyeberang ke Pulau Sumbawa. Jadi ikuti terus perjalanan kali ini dan sampai ketemu di Pulau Sumbawa. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian sudah nonton sampai selesai video ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam kembara.